Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, vlog kali ini saya akan membahas tentang kebun kecil yang ada di depan rumah saya. Yaitu ada cabai merah hijau, atau disebut juga cabai rawit besar. Ada juga pohon-pohon serawung dan yang lain-lainnya. Ikutin terus video dari saya. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebun-kebun yang di samping rumah saya. Ini pohon cabai rawit namanya, atau disebut cabai panjang. Dan ini juga cabai, tapi jenis beda, yaitu merah dan hijau. Ini kebun-kebun yang sebelum kecil yang ada di rumah saya. Itu ada pohon kangkung, pohon serawung. Apa pada tahu itu pohon serawung apaan? Kalau tidak tahu, nanti saya jelaskan di deskripsi. Apakah tahu ini cabenya merah hijau? Cabe apa namanya? Saya juga nggak tahu. Makanya kita sama-sama kita cari tahu. Kita menuju ke kebun ini serawung. Pohon-pohon serawung yang ada di belakang rumah saya bisa disaksikan. Ini buah yang tersebut bunganya bisa dibudidayakan melalui bunganya, jangan ditebarkan di suatu tempat atau di sebuah pot. Bisa kita lihat sendirinya, bunganya sangat subur. Ini banyak juga kegunaannya untuk mau masak dan untuk juga lalapan. Baiklah, itu barusan video perkebun kecil saya yang berada di rumah, seperti cabai dan serawung. Video berikutnya akan saya sampaikan macam-macam tanaman yang berada di sekitar rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sekian, terima kasih.